Tentera Zionis Israel bertindak membunuh 3 pejuang Palestin dalam serbuan besar-besaran di kem pelarian Balata Pekan Nablus. Mangsa dikenal pasti Muhammad Abu Zaitun, 32 tahun, Fatih Abu Rizq, 30 tahun dan Abdullah Abu Hamdan, 24 tahun. Brigade Syuhada Al-Aqsa, sayap senjata Parti Fatah pimpinan Presiden Palestin Mahmud Abbas memaklumkan ketiga-tiga mangsa adalah antara pejuang kumpulan itu. Menurut pihak berkuasa, 7 warga Palestin cedera termasuk 4 terkena peluru hidup manakala puluhan lagi mengalami sesak nafas. Ratusan tentera Israel dan pasukan khasnya turut serta dalam serangan pada jam 1 pagi yang berlanjutan sehingga 5 pagi itu. Tentera Zionis bertindak menyekat pintu masuk kem dengan jentolak selain meroboh dan merosakkan beberapa kediaman penduduk yang didakwa menggunakan bom tangan anti kereta kebal.